dalam berita hiburan, okay, berita hiburan, concert, okay, concert 6 hari dan the only concert di Southeast Asia, di Asia Tenggara maksudnya. Semua fans Taylor Swift kenalah berkampung di Singapura selama 6 hari. Awal tu, awal bulan, bila tarik ada, tak dengar tarik dia, tapi dia pada awal bulan. Tengoklah poster dia tu, okay. Ramai yang fras mengatakan have to wait long lah, tunggu lama lah, sistem inilah semua lah. Tapi untuk memegang kad bank berkenaan, lebih senanglah akses anda untuk tiket konsert ini 6 hari. Maksudnya saya rasa Taylor Swift akan menyanyikan semua katalog lagunya, the whole katalog lagunya lah, sampai ke album yang baru. I think so lah kerana 6 hari away. 3 hours concert 6 hari. Mungkin 3 hours concert mungkin untuk album zaman ini, album era ini, sampai yang ujung-ujungnya sekali tu pada konsert terakhir. Mungkin konsert terakhir itu adalah tentang mempromosikan album terbarunya pula. We might never know. The only stop in Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, semua negeri-negeri ini tumpulah di Singapura. Ha, itu dia. Right? Taylor Swift. Terbaiklah Taylor Swift. Ya? Taylor Swift ni satu je lah hobi dia. Semua tahulah hobi dia adalah kalau dia tak break up relationship, tak ada lah modal dia. Dia tak ada modal. Tak ada modal untuk buat lagu kalau dia tak break up dia punya relationship. Okay. Itu je untuk berita-berita yang saya rasa.